Halo pemirsa setia Viralin Studio, kembali lagi bersama saya di Kuora 3D Marketing Sesi 29. Pada segmen kali ini, kita akan membahas tentang pentingnya konsistensi dan kesabaran dalam membangun komunitas, terutama di platform online seperti Kuora. Yuk, simak tipsnya. Membangun komunitas yang solid dan setia itu seperti menanam pohon. Butuh waktu, perawatan, dan kesabaran untuk melihat hasilnya. Di Quora, konsistensi dan kesabaran adalah kunci untuk membangun tribi yang kuat dan mendukung brand Anda. Konsistensi berarti Anda hadir secara teratur di Quora. Jawablah pertanyaan secara rutin, bagikan konten berkualitas, dan terlibat dalam diskusi. Jangan hanya muncul sekali-sekali, lalu menghilang begitu saja. Ingat, kepercayaan dibangun melalui interaksi yang berkelanjutan. Kesabaran juga sama pentingnya. Jangan berharap langsung mendapatkan ribuan pengikut atau ratusan upvote dalam semalam. Bangunlah komunitas Anda secara perlahan, tapi pasti. Fokuslah pada memberikan nilai tambah dan membangun hubungan yang bermakna dengan audiens Anda. Ingat, setiap interaksi positif, setiap jawaban yang bermanfaat, setiap konten yang berkualitas, itu semua adalah benih yang Anda tanam. Dengan konsistensi dan kesabaran, benih-benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan rindang. Memberikan Anda buah yang manis berupa komunitas yang setia dan mendukung brand Anda. Jadi, jangan menyerah jika Anda belum melihat hasil yang instan. Teruslah berkarya, teruslah berbagi, dan teruslah membangun hubungan dengan konsistensi dan kesabaran. Anda pasti akan berhasil membangun tribe yang Anda impikan di kuora. Itu tadi sedikit ulasan tentang pentingnya konsistensi dan kesabaran dalam membangun komunitas di kuora. Semoga bermanfaat buat Anda yang ingin sukses di platform ini. Sampai jumpa lagi di segmen berikutnya. Tetap di Viralin Studio, Quora 3B Marketing Sesi 30 akan segera hadir. Bantu sebarkan video ini dan kumpulkan pahala kebaikan untukmu ya. Scan QR Code di akhir video.